Halo Bos Bi semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Tong Bos, channel yang siap membantu masalah Bos Bi semuanya. Oke Bos Bi, pada video kali ini Otong mau sedikit sharing bagaimana cara menggunakan Lazada Coin atau Lazcoin di aplikasi Lazada ya. Oke, di sini kan di Lazada itu ada yang namanya Coin Lazada ya. Nah, kalian bisa akses ke menu akun, kemudian di sini ada koin saya. Nah, di situ kita bisa ngumpulin koin ya dengan cara apa? Dengan cara login ya atau check in tiap hari. Di sini ada urutan harinya ya. Hari ini saya udah check in, udah dapetin koin 50. Nanti besok check in lagi 60, besoknya lagi 80 koin. Sampai seterusnya. Nah, si koin-koin tersebut bisa kita pakai belanja ya. Kalau udah terkumpul, kalian bisa lihat di bagian bawah ini ada produk-produk yang bisa dibeli dengan Lazcoin ya. Nah, di sini Lazcoin itu tuh sendiri ya sesuai dengan jumlahnya ya. Misalkan di sini harga kerudung misalkan di sini 7.900 ya, sama lah ya, koinnya juga harus senilai seperti segitu untuk bisa dipakai membeli jilbab ini. Contoh misalkannya di sini ada kayak gini. Nah, kan di sini bisa beli pakai koin ya. Nah, di sini kalian aktifkan tukarkan koin ya. Kalau misalkan koin kalian cukup untuk bisa membeli produk ini harganya 9.900 ya. Atau kalau pakai koin tadi bisa 7.000 berapa ya, tadi lupa lagi. Kayak gitu, jadi gratis, kita tanpa biaya, mungkin bayar ongkir doang sih, mungkin seperti itu ya. Kalian juga bisa pakai voucher gratis ongkir. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol thanks-nya.